Seorang siswi SMA di Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban perundungan oleh salah seorang teman sekelasnya. Video perundungan terhadap seorang siswi kelas 1 SMA oleh teman satu kelasnya beredar luas di media sosial di Kabupaten Batanghari, Jambi. Dalam video tersebut, tampak pelaku berinisial S menarik rambut dan menghempaskan kepala korban N ke tanah hingga korban tak berdaya. Aksi tak terpuji tersebut disaksikan dan divideokan oleh sejumlah teman-temannya tanpa ada yang membantu. Usai peristiwa perundungan tersebut, korban mengaku trauma dan enggan kembali ke sekolah. Saat ini, kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Keluarga berharap pihak kepolisian Polres Batanghari segera memproses dan mengadili pelaku agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Dicekiknya, dia akan dibawa dicekik. Aku memang dari sorot, Nek. Takut terulang lagi, Darul. Kejadian yang sama anak kami diancam. Allah. Ibu tahunya kapan itu? Jam 9 malam lah kami nengok videonya. Jadi langsung kami bawa anak kami ke rumah sakit, kami khawatir anak kami macam mana.